Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Busur Matematika. Baiklah, kita hari ini kita akan belajar mengenai persen, cara mencari persen dengan cepat. Oke, sebelumnya bagi yang baru menemukan channel ini, silakan di-subscribe untuk perkembangan channel ini, channel pendidikan. Semoga bermanfaat. Oke. Biasanya kita kalau di sekolah kita belajar seperti ini, mencari persen. Misal yang ini, 40% per 100 dikali 70. Oke. Biasanya ini coret, 0 coret, 0 coret. Di atas ini coret. Tinggal 4 kali 7, 28. Dibagi 1, 28. Ini ada cara cepatnya. Oke. Soal pertama, 40% dari 70. Oke, okay. Ini persen per 100. Ini 0 yang di bawah. Ini 0 yang di atas. Oke, okay, kita coret ini 1, ini 1. Ini di atas, ini di bawah. Jadi tinggal kita kalikan. 4 dikali 7. 28. Oke, okay, lanjut. Ini yang di atas kita coret lawannya di bawah 1. Yang di atas kita coret yang di bawah lawannya 1. Oke, tinggal 6 kali 4, 8. 6 kali 8, 48. Oke, lanjut. Yang ini sama seperti di atas, walaupun angkanya besar yang sebelah sini. Oke, yang di atas coret 1, yang di bawah coret 1. Yang di atas coret 1, yang di bawah juga coret 1. Jadi tinggal 850. 8 kali 5, 40, tambahkan 0, 400. Lanjut. Bagaimana seperti ini? 0-nya cuma 1. Sama saja. Gini. Ini persen yang di bawah. Per 100, artinya 0-nya di bawah. Ini di atas. Coret 1 yang di atas, coret 1 yang di bawah. Tinggal 1 0. Kita kalikan dulu. 8 dikali 4. 32. 0-nya tinggal 1. Artinya dibagi 10. 32 dibagi 10. Kalau dibagi 10, satu angka di belakang koma berarti. Jadi kita taruh koma di sini. 3,2. Oke, lanjut. 6% dari 60. Ini yang di bawah. 0 di atas coret 1, 0 di bawah coret 1. Kita kalikan. 6 kali 6, 36. 0-nya tinggal 1. Berarti dibagi 10. Dibagi 10, satu angka di belakang koma. Oke. Lanjut. 26% dari 30. 26% dari 30. Nih, seperti ini cara tadi. 0, 0, kita coret. 0 di atas, 0 di bawah. Tinggal 1, 0 di bawah. 26 dikali 3. 78. 0-nya tinggal 1, berarti bagi 10, 1 angka di belakang koma. 78 dibagi 10 berarti. Satu angka di belakang koma. Oke, lanjut. 75% dari 5. Oke, ini kebalikan soal yang di atas. Lanjut, 75% dikali 5. Kita kalikan langsung terlebih dahulu. 75 dikali 5. 375. Persennya masih 2 angka nolnya. Berarti 375 dibagi 100. Atau kalau 100, berarti 2 angka di belakang koma. Taruh koma. Oke, lanjut. Soal terakhir, 45% dari 4. 45% dari 4, sama dengan yang di atas. Kita kalikan langsung. 45 dikali 4. 180.
nolnya ada 2 di atas 1. Jadi kita coret yang ini. Tinggal 1. Jadi jadinya 1,8. Nah, dibagi 10. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.